Telefon modal alih pertama dengan kamera ialah sebuah telefon dihasilkan oleh Sharp yang dihasilkan pada tahun 2000. Pada waktu itu, kamera pada bahagian belakang peranti tersebut adalah sebesar 0.11 megapiksel. Kemudian pada tahun 2004, Sony Ericsson menghasilkan Sony Ericsson Z1010 dengan kamera pada bahagian hadapan sebesar 0.3 megapiksel. Pada waktu tersebut, rangkaian 3G baru saja ada, jadi antara fungsi terkini yang diperkenalkan pada waktu tersebut ialah panggilan video secara selular. Jadi, kamera bahagian hadapan seperti kita tahu, 10 tahun selepas diperkenalkan, tak banyak orang pun melakukan panggilan melakukan kamera hadapan. Jadi sekarang, kamera hadapan digunakan secara primarynya untuk mengambil selfie. Jadi, inilah Asus Zenfone Selfie, sebuah peranti dengan kamera hadapan sebesar 13 megapiksel. Jadi adakah berbaloi untuk memiliki peranti dengan kamera hadapan dan belakang yang sama besarnya, dan boleh dikatakan bahagian hadapan ini kameranya lebih besar daripada kebanyakan peranti lain yang pernah kita nampak di pasaran? Jadi untuk mengetahui pendapat kami tentang Asus Zenfone Selfie, sila tonton ulasan ini dari awal sehingga akhir. Assalamualaikum dan selamat datang lagi video ulasan pada Mazokmai. Hari ini kita ada Asus Zenfone Selfie. Jadi Zenfone Selfie berbeza dengan Zenfone 2 yang kita ulas beberapa bulan lalu, di mana kali ini terdapat kamera hadapan sebesar 13 megapiksel yang agak besar pada bahagian hadapan. Anda boleh lihat sangat besar, dan juga mempunyai flash duitona pada bahagian belakang. Jadi kamera pixel master yang dahulunya terletak pada bahagian peranti kini juga diletakkan pada bahagian hadapan. Dari segi skrin, ia masih lagi mempunyai skrin 5.5 inci IPS LCD dengan resolusi HD penuh. Pemproses diubah daripada pemproses Intel kepada pemproses Snapdragon 615, RAM sebesar 3GB, muatan dalaman 32GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 64GB. Jika saya pusing peranti ini ke bahagian belakang, anda boleh lihat masih lagi mempunyai kamera yang sama juga, 13MP f2.0 Pixel Master. Dan kali ini terdapat pemfokusan laser. Jika anda lihat pada sebelah kiri lensa, terdapat macam sensor di sini. Ini adalah sistem pemfokusan laser. Dan pada bahagian kanan, terdapat pula flash duotona. Di bawah kamera ini, anda boleh lihat adalah butang suara. Dan pada bahagian atas, terdapat butang kuasa dan juga jack phone kepala. Pada bahagian belakang bawah ini, anda boleh lihat terdapat pembesar suara mono. Ia mungkin kelihatan besar tapi sebenarnya tidak, kecil sahaja. Dan akhir sekali, pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan micro USB. Sama seperti yang ada pada Zenfone 2, butang kapasitif navigasi pada bahagian bawah ini tidak berlampu, dan bahagian kiri terdapat butang back dan pada bahagian kanan terdapat butang multitasking. Jadi inilah selok-belok spesifikasi dan juga rekaan Asus Zenfone Selfie. Jadi apa yang dilihat sekarang ialah apa yang diberi nama sebagai Zen UI. Peranti ini menggunakan Android 5.0 dengan antara muka Zen UI. Jadi anda boleh lihat sekarang, tidak seperti peranti-peranti negara China, terdapat talam aplikasi. Jadi semua aplikasi yang anda muat turun tersusun dengan kemas di dalam talam aplikasi ini. Dari segi antara muka, ianya adalah agak kemas, tidak banyak keserabutan. Ianya berfungsi juga dengan lancar, tiada masalah selemasa yang kami sedari sepanjang tempoh ulasan. Dan ada beberapa fungsi yang saya rasakan menarik yang saya boleh tunjukkan sekarang. Pertama sekali ialah pengubahan tema, terdapat aplikasi dinamakan Teams. Dan daripada aplikasi ini, anda boleh memilih ikon-ikon berbeza dan juga tema-tema yang mungkin lebih memenuhi citarasa anda. Seterusnya, jika saya boleh tunjuk satu lagi, apabila anda melakukan pinch in, anda boleh membuang ataupun menambah skrin-skrin yang ada dan juga melakukan pemilihan manakah antara skrin-skrin yang ada itu sebagai home screen. Seterusnya, jika saya tekan home balik dan saya menekan skrin untuk beberapa saat, terdapat pelbagai lagi pilihan di mana saya boleh memilih untuk mengubah animasi transisi daripada skrin ke skrin, contohnya mengubah wallpaper dan juga melakukan penambahan widget contohnya. Jadi dari segi customasi, dari segi kemudahan untuk menggunakan Zen UI, memang boleh saya katakan dia antara yang terbaik. Tetapi jika saya boleh katakan secara ikhlas, masih lagi Zen UI ini mempunyai masalah aplikasi gendut. Apa yang saya maksudkan dengan aplikasi gendut? Okey, anda lihat sekarang ada satu folder namanya Asus. Jika saya tekan, anda boleh lihat ini adalah aplikasi-aplikasi gendut terpasang yang ada daripada peranti ini. Ini hanya sebahagian kecil.
Saya melakukan perkiraan sebelum melakukan ulasan ini, ada lebih kurang 21 aplikasi terpasang dan kesemuanya dihasilkan oleh ASUS. Dan kepada mereka yang mungkin menggunakan laptop ASUS, dah biasa dengan barang-barangan ASUS, mungkin semua ini adalah panggil added value untuk memudahkan anda menggunakan servis-servis yang ditawarkan oleh ASUS. Tapi jika anda seperti saya yang lebih gemar menggunakan servis yang ditawarkan oleh Google, kesemua aplikasi terpasang ini adalah terlalu banyak dan harus dinyah pasang kerana ianya mengambil ruang di dalam peranti. Jadi ianya bergantung pada anda, jika anda memang memerlukan segalanya ASUS, kesemua aplikasi terpasang ini memang anda sukakan, tapi jika tidak, ianya hanya akan mengambil ruang di dalam peranti. Jadi ini sedikit sebanyak tentang penggunaan dari sehari-hari peranti ini dan juga Zen UI. Sebenarnya ini adalah Zenfone Selfie dan fungsi utamanya adalah mengambil selfie. Saya rasa kita boleh menunjukkan beberapa fungsi menggunakan peranti ini sebagai sebuah kamera selfie. Macam sekarang kita dah buat activated, ianya menggunakan kamera bahagian hadapan. Dan jika anda menekan butang flash macam ini, akan ada lampu. Jadi sekiranya anda mengambil selfie dalam keadaan gelap, ini ada lampu untuk menerangi wajah anda. Pada masa yang sama, kesemua fungsi-fungsi yang ada pada kamera pada bahagian belakang boleh digunakan pada bahagian hadapan. Ini adalah kerana saiz sensor yang besar tersebut membenarkan pelbagai kesan-kesan khas digunakan. Seperti anda lihat pada Samsung contohnya, dia mungkin mempunyai beberapa peratetapan, namun peratetapan untuk kamera hadapan tidak sebanyak yang ada pada ASUS Zenfone Selfie. Jadi bolehlah dikatakan dari segi kemampuan kamera hadapan, ASUS Zenfone Selfie ini memang cukup berkuasa dan memberikan pelbagai fungsi yang menarik untuk anda gunakan. Satu lagi yang saya rasakan sangat menarik ialah ketika katakanlah saya ingin mengambil selfie. Okay, anda lihat sekarang bahagian kanan ini terdapat butang warna merah. Berapa lama countdown adalah bergantung pada berapa banyak saya tarik. Macam sekarang saya tarik dah 3 saat, saya lepaskan, saya akan lakukan countdown. Dan sejauh mana saya tarik ini akan menentukan berapakah masa diambil untuk melakukan countdown. Cakap tentang kamera, pada resolusi penuh 13 megapiksel seperti yang lihat sekarang, ia mengambil gambar pada ratio 4:3. Dan untuk mendapatkan gambar pada ratio 16:9, anda harus mengurangkan saiz sensor kepada 10 megapiksel. Jadi jelas kelihatan bahawa kamera hadapan ini mungkin ada orang menganggap ianya gimmick, tetapi dengan pelbagai peratetapan yang disediakan oleh ASUS dan juga fungsi macam lampu saya katakan tadi, nampaknya ianya bukan gimmick tetapi mampu untuk memberikan kelebihan berbanding kamera peranti-peranti lain yang tidak mempunyai kamera hadapan yang besar. Baik, itu je ulasan untuk hari ini untuk ASUS Zenfone Selfie. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahu lagi video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Jangan lupa layari laman kami di amanz.my. Jumpa anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.